Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim wa hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi illa alihi la azim amma ba'du qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi daraini amin wa sya'a fi zalababi isqatul khabar izal muradu ma'sukutihi zuhar dan telah masyhur pada ini bab oleh menggugurkan khabar apabila yang dimaksud serta menggugurkannya sudah jelas ya jadi masyhur ya, telah masyhur pada ini bab ya bab ini bab la linafil jinsi oleh menggugurkan khobar. Jadi khobarnya ya, dibuang, menggugurkan khobar. Masyhur. Khobarnya dibuang. Ya. Apabila ada apabilanya syaratnya yang dimaksud serta gugurnya itu sudah jelas. Jadi kalau udah jelas nah itu dibuang khabarnya. Ini berupa jawaban. Ada orang tanya umpama apakah ada laki-laki ya, apakah ada daripada laki-laki yang berdiri nah, jawabannya tidak ada laki-laki. Jawabannya begitu. La rajula, enggak usah disebutin. La rajula qaimun, enggak usah begitu. Jadi khabarnya dibuang. Iza dalla dalilun, i'rabnya belum ya. Sya'a fil madi, fa'ilnya iskotun. Fiza, fiza, jar majrur, ya. Al-babi jadi badal za. Iskotu, ya. Fi fa'il sya'a isqatu mudaf khabar mudaf ilaih ya idza zarab al muradu ya fa'il al muradu fa'il bagi fi'il yang dibuang fa'il bagi fi'il yang dibuang jadi begitu bisa di syair ya menunjuki kalimat nanti yang setelahnya ma'asukutihi ma'a zorob ma'a mudab sukuti mudab ilaih sukuti mudab ih mudab ilaih zuhara fil madi fa'ilnya domirin mustatirun fi jawazan takdiru huwa ya'udu ala muradu jadi walaupun muradu ya itu domir zuhara domir zuhara itu kembali ke muradu enggak boleh kita bilang muradu fa'il zahara enggak boleh ya karena fa'il tidak boleh mendahulukan fi'il kalau maf'ul boleh mendahulukan fa'il mendahulukan fi'il maf'ul tapi kalau fi'il fa'il enggak boleh mendahulukan fi'il anak babak ya anak enggak boleh duluin emak sama babak kenapa karena anak dilahirkan dari babak sama emak. Ada enggak fi'il yang kagak ada fa'ilnya? Ada enggak? Fi'il yang enggak ada fa'ilnya ada enggak? Enggak ada. Berarti fa'il terlahir dari paham ya? Jadi anak enggak boleh duluin baba mama. Karena anak terlahir dari baba mama. Iza dalla dalilun ala khabarila annafiyati apabila telah menunjuki oleh dalil atas khabarila yang menafikan jenis sebagai jenis wajib azbuhu wajib buangnya tu khabar inda tamimina wa ta'iyina menurut ulama ya tamimin dan ta'iyin wa kasura hazbu dan banyak oleh buangnya indal hijazin menurut hijazi jadi
Menurut Hijazi, boleh buang, boleh kagak, gitu ya. Cuma banyakkan buang. Tapi menurut Tamim, Banu Tamim dan Toi itu wajib. Jadi ada pendapat. Wa misal, misalnya ayyukala bahwa dikatakan al min rajulin qaimun. Apakah daripada laki-laki yang berdiri? Ya. Apakah daripada laki-laki yang berdiri? Ya. Fatakul, maka engkau katakan la ra'ab, ya. La rajula, enggak ada laki-laki. La rajula, ya. Enggak ada laki-laki. Apakah ada daripada laki-laki yang berdiri? Gitu. Hal min rajulin qa'imun, apakah ada daripada laki-laki yang berdiri? La rajula, enggak ada laki-laki. Ya. Jadi enggak usah disebutin la rajula qa'imun, enggak bisa begitu. Ribet, ya. Wajib buang. Tapi wa tahziful khabara, dan kau buang akan khabar wa huwa qa'imun dan qa'imun wa ni, apa? Wa tahzibu, penjelasannya engkau buang akan khabar yaitu la qa'imun ujuban wajib inda tamimin, menurut ulama tamimin wa ta'in atau ta'in wa jawazun, dan boleh buangnya indal ijazin, menurut ijazi. Jadi menurut ulama ijazi boleh, enggak wajib. Boleh. Jadi menurut Alfia itu beliau ngikut ulama Tamim dan Ta'in. Sebenarnya secara omongan boleh-boleh saja, ya. Cuma kemahatan kelamaan, ribet, ya. Apakah kamu sudah makan? Ayo, saya tanya kamu. Iya, apakah kamu sudah makan, Restu? Sudah. Enggak, saya sudah makan. Enggak begitu kan ya? Sudah. Jawaban kita begitu. Tapi kalau kita mau jawab, saya sudah makan, boleh enggak? Boleh. Berarti ada benar juga pendapat yang kedua gitu. Cuma terlalu panjang. Wala farqu, tidak ada perbedaan fi zalika, pada demikian itu, baina ayyakun al khabaru ghairu zarfin wala jarin wa majrurin. Enggak ada perbedaan pada demikian itu di antara bahwa adalah khabarnya itu bukan zarf dan bukan jar majrur, kama musila, sebagaimana yang tadi misalkan. Ya boleh aja. Au zarfan au jaran wa majrurun, atau zarf atau jar majrur. Nah, seumpama ayyuka boleh dikatakan hal innaka rajulun, boleh kayak begini. Hal innaka rajulun, apakah di sisi kamu ada laki-laki? Apakah ada laki-laki di sisimu? Ya. Boleh juga kita baca hal indaki, boleh aja ya. Boleh aja kita baca indaki. Ya. Apakah di sisimu hai wanita ada laki-laki? Apakah di sisimu ada laki-laki? Ya. Maksudnya pasangan. Ya. Boleh aja kita mau pakai begitu. Indaki boleh, indaka juga boleh. Ya. Hal fiddari rajulun, apakah ada di rumah itu laki-laki? Fatakulu, maka jawaban, maka kau katakan la rajula, enggak laki-laki. Enggak ada laki-laki. Fa in lam yadulla 'alal khabari dalilun lam yajuz azfuhu 'inda jami'i. Maka jika tidak menunjuki atas khabar oleh petunjuk, maka tidak boleh membuangnya semuanya. Ya, harus lengkap. Nahu qaulih summa fil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada yang, tidak ada seorang yang lebih cemburu dari Allah. Jadi Allah tuh paling cemburu. La ahada aghyaru minallah. La ahada aghyaru minallah. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Apa maksudnya? Tuh kalau kita melakukan kemaksiatan, Allah cemburu. Berarti apa? Kita menuruti nafsu kita. Kita mencintai nafsu kita. Cinta kita kepada Allah kalah. Kita lebih cinta nafsu daripada Allah.
Allah cemburu. Orang kalau cemburu kesal apakah apa enggak kesal apa demen? Enggak jadinya gitu, jadinya, jadinya. Kalau selingkuh, kamu orang kamu jadi kesel apa jadi senang? Jadi selingkuh berarti itu ya. Pasangan kamu selingkuh, ceraiin jangan. Ceraiin emang lu doang perempuan. Gitu ya, Fatur Rahman ya. Kata Fatur Rahman apa gua ya? Emang lu doang perempuan. Sebanyak yang lain. Gitu. Jadi Allah marah banget kalau kamu cemburu. Kalau kamu maksiat. Allah marah banget kalau kamu maksiat. Jadi kalau kita maksiat, Allah marah banget. Allah cemburu banget. Berarti kita apa? Selingkuh. Ya, selingkuh. Jadi Allah marah banget kalau kita selingkuh. Ini, Masya Allah. Ini kalau kamu amalin ini aja, apal ini. Masya Allah. Kamu enggak berani melakukan maksiat. La ahada agyaru minallah. La ahada agyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. La ahada agyaru minallah. Tadinya dilihat, sekarang enggak dilihat lagi. Sedih enggak kira-kira? Kita tadinya diliatin terus sama orang yang kita cintain. Kemudian enggak diliatin. Sedih enggak? Ya Allah. Jadi mikirin terus di kamar. Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Nah kalau sama orang kita sedih, bagaimana sama Allah? Ya. Tadinya kalau melihat kita senyum, sekarang diem aja. Boro-boro ngelihat, boro-boro senyum ngelihat gue kagak. Sedih nggak kira-kira kita? Oh, sedih. Itu orang aja kita sedih. Bagaimana Allah? Sedih kita. Ya. Jadi jangan maksiat, jangan. Jangan maksiat. Berarti kita apa? Selingkuh. Kita lebih senang sama yang lain. Allah marah. Allah marah. Kita enggak dilihat lagi. Masya Allah. Jadi usaha keras supaya jangan maksiat. Jangan maksiat. Memang Allah Maha Pemaaf. Ya. Atta ibu midazan bikaman lazan balah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Tapi apakah sama? Orang yang tidak pernah, orang yang enggak berbuat dosa sama orang yang berbuat dosa bertobat. Orang yang enggak berbuat dosa sungguh-sungguh terus benar-benar. Apakah sama dengan orang yang berbuat dosa lalu dia bertobat? Sama enggak? Walaupun kita adalah al-insan ma'al khata wa nisyan, manusia adalah tempat salah dan dosa, tapi jangan kamu jadikan dalil terus itu. Artinya Pak, kalau kita berbuat dosa karena kelupaan, kesalahan manusiawi, jangan sampai kita melakukan dosa dengan sengaja. Ini kalau kamu pengen sukses, orang-orang arif billah, orang-orang yang sudah ma'rifat, yang paling pokok adalah menjauhkan kemaksiatan. Itu orang yang sudah sampai muntahi. Jadi ijtinab yang diperhatiin. Orang masih baru, ya baru hijrah gitu ya. Itu yang diperhatiin adalah ibadahnya. Sembahyangnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin. Oh, yang lebih hebatnya lagi dua-duanya. Sholat puasanya rajin, zikirnya rajin, jauhin maksiatnya, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ah, ini hebatnya.
Allah cintai. Kayak kita punya murid patuh banget, ya Allah hormat banget, pinter, cerdas, idep, ya Allah. Ini guru kalau ngeliat punya murid kayak begini, senang, gembira, doanya khusus. Kenapa dah begitu? Karena ini adalah harapannya bisa menggantikan estafet perjuangan ilmu. Masya Allah. Harapan ada di pundaknya. Nah, jadilah kita yang begitu. Amin ya Allah. Wa qawlu syairi, dan perkataan syair, la wala karima minal wildani masbuhu, wala karima minal wildani masbuhu. Ini sama am yang tadi tuh. Ya, enggak boleh dibuang khabarnya. Tidak ada orang yang dermawan. Ya. Maksudnya orang yang pemurah. Minal wildani, di antara wildan, ya. Pelayan-pelayan, anak-anak, ya. Pelayan-pelayan. Di antara pelayan-pelayan, ya, yang mau beri minum masbuhu di pagi hari. Contoh kita adalah wala karima. Wa ila adha asyara musanifu biqawli idhal muradu ma'sukutihi zuhar. Dan kepada ini mengisyaratkan oleh musanif dengan perkataannya, apabila yang dikehendaki serta gugurnya itu sudah jelas. Waktu riza bi azami ma la yazharul muradu ma'asukuti fa'innahu la yajuzu ina izin alhasbu kama taqadama. Dan dikecualikan dengan ini daripada sesuatu yang tidak tampak oleh yang dikehendaki serta gugurnya. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia itu, la yajuzu, enggak boleh, hina izin ketika itu, alhasbu, oleh buang, enggak boleh. Kalau belum jelas, jadi boleh dibuang, wajib dibuang, atau boleh dibuang, pendapat yang kedua. Ya. Apabila sudah jelas. Kalau belum jelas, la yajuzu, hina izin, alhasbu, kama taqaddama, enggak boleh. Ya, tidak boleh ketika itu, kalau belum jelas, oleh buang, khobar. Sebagaimana telah lalu keterangannya. Wallahu a'lam bishawab.